Diamku bukan berarti lemah. Ku hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepasmu dari hidupku. Jika cinta kau anggap mainan, hubungan takkan menjadi indah. Maka lebih baik sudahi saja. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama BXB garis keras Regen 4. Apa kabar kalian semuanya? Subreker aku. Ini udah disebutin kan ya, para BXB semuanya yang ada di Amsterdam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Macau, Hong Kong, Abu Dhabi. Nah, mulai dia udah mulai ke Arab-Arab nih, belum mulai bingung. Thailand. Mana lagi? Australia. Jerman. Iya, dimanapun pastinya ya, subscriber aku. Aku yakin kalian semua udah nunggu-nunggu video ini. Betul sekali, karena kita juga sama menantikan banget nih. Perdana di layar TV Indonesia. Iya. Petran Putra Unsu nyanyiin lagu Ku Yang Selalu Salah. Biasanya kan, kebiasaan Onyo itu kan kalau habis launching single, besoknya ada tuh di Browning atau udah on air lah intinya. Tapi kali ini kok agak lama ini nih ya kan? Dan tampilnya tuh di SCTV. Betul sekali, Karnaval SCTV. Penasaran nih Onyo nyanyi lagu ini pertama kali live TV gimana ya? Ku Yang Selalu Salah. Tapi buat kalian, kalian nggak salah pilih channel. Dan channel kalian, ini benar banget. Kalian subrek langsung. Yang nggak subrek salah. Subrek benar ya. Aku Yang Selalu Salah, Betran Putra Onsu. Pandara, nice. Love it. Di setiap pertengkaran kita. Lembut sekali. Berkali kau teriak. Iya. Nice. Itu nadanya kan rendah semua ya di awal. Dan starting point-nya mulus banget ya. Dan dinamikanya tapi kenapa BXB selalu mencuri perhatianku? Kalau ada acara live di mana gitu, kalian selalu mencuri perhatianku emang ya. Paham kan maksudnya Raiga ya BXB ya? Kuat suara kalian ya. Aduh. Oh my god. Dinamikanya oke. Jangan tenang. Rasa lembut. Kalian ada yang setuju kan? Kita pernah bahas. Ini sekarang suara Onyo ini udah balik lagi. Sudah merdu lagi gitu ya kan. Perpecahan suara yang waktu masih puber itu sudah hilang. Yes. Aku suka banget ini. Aduh. Bayang kata ada agak di husky gitu ya. Karena negaraku. Selalu interaksi. Luar biasa. Emosinya Onyo sih di sini. Betul sekali. Stabil, tenang, emosinya tidak menggebu-gebu . Dan aku sukanya apa coba? Ini BXB Pangandaran juga ada, luar biasa ya kan. Jika
Bagus kata tadi. Jika cinta, jika kayaknya tuh lembut. Enak banget jika, ya dia mainin dinamiknya dia yeah. Kayaknya tuh. Ini duduk ya? Bentuk. Oh. Paling bisa Joey ini bikin histeris fansnya. Yeah. Iya. Ya kan? Luar biasa lah dia nih. Dia tahu banget ngebaca nih kalau gue bilang ini bakal rame gitu. Iya. Yeah. Dan semua panggung dikuasai sama Onyo, maksudnya yeah. Tetap kiri kanan kiri kanannya dibagi yeah. Semuanya interaktif sama penonton yeah. Luar biasa. Jika cinta to- Aduh, suaranya endul banget. Enak banget ya. Di sini bener Onyo nyanyinya yang bener-bener menikmati yeah. Lagu ini gitu ya kan. Biasanya Onyo kan kayak asik ngasih penonton aja lagunya. Itu di sini bener aku suka banget Onyo keren. Ini berarti terus. Yang kedua kalinya kita dengar Onyo nyanyiin lagu ini ya. Yeah. Pertama kan kemarin yang di acara Propan. Yang di Sarina. Kalian yang belum nonton, tonton ya. Ada di bawah tuh. Ya, reaksinya udah ada. Ini yang kedua kalinya kita dengar Onyo nyanyiin live. Yeah. Yes, be my best. Keren loh tadi. Tadi kita mikirnya bakal dinaikin sama orang iya. Enggak. Semuanya. Aziz. Aduh, emosinya enak. Emosinya enak banget. Enak banget aku suka di situ. Benar-benar power yang ditambah di sini. Diamku bukan berarti lemah. Bandingin sama pertama tadi ini powernya yeah. Jauh jauh lebih. Aduh, rasanya endol banget. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak improve sama Onyo mungkin yeah. Karena memang masih baru banget ya ini untuk di TV juga pertama kali tapi untuk yeah. Live nyanyi perform itu udah dua kali ya. Aduh. Wow, baru diomongin ini Onyo nggak nyangka ternyata ujungnya berbeza, ya kan? Iya, makin naik ya itunya ya, apa namanya? Aku suka banget cara nyanyinya Onyo, iya itu dia bilang semakin dewasa menyanyinya. Iya, dan suaranya karena kita pernah ngomong ya kemarin kan suaranya udah mulai
apa ya, merdunya udah mulai keluar lagi nih setelah masa perpindahan kemarin. Ini semakin merdu, semakin apa ya, remaja, soalnya itu udah mulai berbeda kan suaranya. Dan rasanya makin nusuk, semakin gede rasanya makin nusuk. Bukan lagi kalau urusan lagu begini tuh udah deh, wajah menang gitu ya kan, enak banget gitu. Keren. Halus pisan deh. Halus tuh kasar sebenarnya kalau bahasa halusnya tuh saya pisan. Oh, saya pisan. Maha saya. Kalian juga saya kalau subscribe channel ini yang belum saya berarti belum bagus ya. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.